PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin menyampaikan permohonan maaf kepada calon penumpang dan pengguna jasa bandara lainnya. Permohonan maaf tersebut disampaikan terkait keluhan pengguna jasa bandara mengenai suhu ruangan Terminal Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kami memohon maaf kepada pengguna jasa Bandara Sultan Hasanuddin Makassar atas suhu terminal yang tidak optimal dalam mendinginkan ruangan terminal, kata General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Wahyudi. Wahyudi menyampaikan mesin pendingin bandara sedang dalam perbaikan. Kami sampaikan bahwa saat ini mesin pendingin atau chiller bandara sedang dalam perbaikan dan pemeliharaan yang membutuhkan waktu untuk beroperasi normal, sebutnya. Namun untuk memperbaiki dampak akibat pemeliharaan tersebut, ia mengaku pihaknya telah dan akan terus melakukan beberapa upaya solusi. Salah satunya, dengan menambah mesin pendingin AC standing dengan kapasitas 5 PK per unit sebanyak 20 unit sewa di dalam terminal. Upaya yang telah dilakukan selain mempercepat masa perbaikan chiller yaitu dengan menambah pemasangan mesin pendingin AC standing dengan kapasitas 5 PK per unit sebanyak 20 unit sewa di dalam terminal, jelasnya. Ia menuturkan, jumlah AC standing dapat ditambah apabila suhu ruangan masih belum optimal. Pemasangan dilakukan mulai tanggal 18 Desember tahun 2021 di area terminal bandara. Kami mengerti bahwa kenyamanan merupakan hak pengguna jasa di bandara. Oleh sebab itu, hal ini menjadi prioritas kami untuk melakukan berbagai upaya agar pengguna jasa kembali merasa nyaman selama di bandara, katanya. Proses pemeliharaan membutuhkan waktu untuk kembali beroperasi optimal. Tim teknisi bandara tengah bekerja maksimal untuk dapat segera memulihkan kondisi mesin pendingin saat ini, jelas Wahyudi. Manajemen bandara juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang selalu diberikan terkait penggunaan jasa bandara kami. Seluruh kritik dan saran yang diberikan merupakan salah satu tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa, sebutnya. Thank you.